semi hidroponik. Biasanya saat transfer anggrek dari cara tanam biasa ke sistem semi hidroponik, saya menggunakan pot yang tidak transparan seperti yang putih ini. Kali ini sengaja pakai pot transparan, karena kita akan lebih membahas apa yang akan sobat anggrek hadapi setelah anggreknya dipindah ke sistem semi hidroponik. Lebih mudah diamati kalau potnya transparan seperti ini. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari sobat anggrek, apakah medianya harus ini bisa diganti dengan media lain atau tidak. Ada juga yang nanya berapa lama anggrek menumbuhkan akar-akar baru di sistem semi hidroponik. Akan saya kupas di video ini. Mudah-mudahan menepis keraguan sobat anggrek yang belum mencoba sistem semi hidroponik yang bagi saya sangat memudahkan dalam miara anggrek. Sedang bagi yang sudah pernah mencoba, mungkin ada beberapa tips dalam video bisa dipakai agar ke depan hasilnya lebih baik lagi. Ini anggrek yang akan kita convert ke sistem semi hidroponik kali ini. Dari jenis anggrek Cattleya yang mint orange, beberapa waktu lalu kita bahas sebagai salah satu anggrek yang saya rekomendasikan buat sobat anggrek pemula. Seminggu setelah bunganya selesai, kita repotting. Akar anggreknya kita rendam dulu ya, agar memudahkan saat melepas media lama. Selain merendam akar anggrek, media juga kita rendam. Akan kita pakai ini, yang seperti kelereng, bulat-bulat dari tanah liat, disebut leka. Mereknya Hydroton. Jadi Hydroton itu salah satu merek leka ya sobat anggrek. Jenis media sendiri seharusnya disebut leka. Bedanya kalau rendam akar anggrek cukup setengah jam, rendam Hydroton sebaiknya minimal semalaman karena aslinya sangat kering. Sementara itu kita siapkan potnya. Ini belum ada lubang. Harus kita lubangi dulu karena sistem semi hidroponik itu prinsipnya sebagian media terendam air. Beda dengan pot biasa, lubangnya jangan di bawah. Sobat anggrek bisa pakai wadah apapun yang tidak berlubang, diberi lubang sendiri. Atau sekarang juga ada pot-pot semi hidroponik yang dijual praktis tinggal pakai. Kalau saya suka lubangi sendiri, pakai solder seperti ini karena tinggi lubang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Cukup lubangnya 3-4 saja begini. Untuk teknik melepas media dan menanam ke sistem semi hidroponik tidak akan saya kupas detail video ini. Sudah pernah bahas di beberapa video sebelumnya. Ini saya tambahkan gambar video terkait dan link ke video tersebut di bagian kanan atas. Silakan disimak di situ. Lumayan banyak juga sistem ini saya bahas di Teras Anggrek. Bisa masuk ke playlist semi hidroponik di channel. Nanti saya tambahkan juga link ke playlist di bagian kanan atas screen. Videonya kita cepetin bagian nanam, kecuali bagian yang menurut saya perlu mendapat perhatian sobat anggrek. Misalnya ini, media Cattleya ini arang. Belum pernah saya ganti sejak anggreknya datang ke teras anggrek 4 tahun yang lalu. Ini karena anggreknya tidak pernah rewel dan selalu konsisten berbunga. Tapi kalau kita perhatikan, media organik suatu saat akan lapuk. Arang sekalipun, yang lumayan awet. 4 tahun sudah terlalu lama, kalau jenis media organik lain harus lebih cepat diganti. Kalau enggak, akar dalam media pada busuk karena media asam, bisa juga mengundang kuman, penyakit, dan semut. Oke, ini kondisi akar setelah kita cuci bersih. Kemudian tahap selanjutnya seleksi akar. Mencoba mempertahankan akar-akar yang masih baik sebagai penopang sementara saat diserap baru nanti. Kita pencet satu ya, yang masih keras, yang mati, yang mudah lembek digunting dengan gunting yang sudah disterilkan dengan alkohol. Ya, ini akar-akar yang tersisa. Nggak banyak sih, tapi lumayan. Nah, perhatikan poin ini, sobat anggrek. Kenapa saya repotting anggrek ini sekarang? Apa karena udah selesai bunga? Bukan. Alasannya adalah karena yang mint orange setelah selesai bunga akan pada tahap menumbuhkan akar-akar baru. Saya sudah kenal banget anggrek ini. Sesudah 4 tahun, beberapa kali berbunga selalu siklusnya seperti itu, sampai hafal. Ini sobat anggrek bisa lihat ya, kelihatannya sudah ada calon-calon bintil akar di bab yang terakhir ini. Kalau jenis Cattleya lain bisa jadi berbeda. Ada yang pada saat tunas masih kecil atau pada saat sebelum bunga siklus tumbuh akarnya. Paling penting pada saat kita repotting anggrek ke media manapun, khususnya jenis anggrek simpodial, itu Cattleya, Dendrobium, Oncidium. Paling penting kita repotting pada saat akar baru tumbuh di bab yang terakhir. Kalau sobat anggrek belum kenal anggreknya, belum tahu kapan timingnya, tunggu sampai akar muncul, pendek-pendek itu di bab terbaru, langsung di repotting. Akar-akar baru ini akan segera adaptasi dengan kondisi serap yang baru dan tidak akan busuk, sementara akar-akar lama pasti akan busuk.
Kemudian saat mulai menanam, sobat anggrek pasti tidak mau naruh anggreknya seperti ini ya. Akar yang masih ada harus berada di atas lubang air, tidak terendam. Jadi kita masukkan dulu medianya sedikit sampai di atas lubang, baru kita posisikan anggreknya. Diisi medianya, tepuk-tepuk agar media mengisi tempat-tempat yang kosong. Nah, sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Masih di hari yang sama, bisa kita siram potnya. Ini sobat anggrek perhatikan, kelebihan air akan keluar dari lubang. Di sini kelihatan ya, di bawah lubang akan selalu terisi air, nggak akan lebih tinggi dari lubangnya. Jadi sobat anggrek tidak perlu takut kebanyakan siram di sistem semi hidroponik, karena area di atas lubang hanya akan lembab, tidak basah. Tidak perlu takut juga telat menyiram, butuh beberapa waktu sebelum reservoir air di bawah kering. Daerah di atas reservoir sampai dengan bagian media paling atas akan konstan lembab selama air di reservoir tidak kering. Apakah sistem semi hidroponik akan selalu seperti ini? Jawabannya tidak, tergantung media yang kita pakai. Untuk jenis anggrek Cattleya di sistem semi hidroponik, saya selalu pakai leka. Harus leka dan hanya leka, tidak dicampur media lain. Dan sebaiknya pakai merek Hydroton. Mari saya jelaskan alasannya. Leka, terutama merek Hydroton, ukurannya termasuk seragam. Jarang yang kecil banget atau gede banget, dan bentuknya bulat. Akibatnya, antara satu leka dengan butir leka lain terdapat rongga udara. Ini jelas kelihatan ya, sobat anggrek, karena kita pakai pot transparan. 40% volume bagian pot yang diisi media adalah rongga udara. Ini menyebabkan akar anggrek, terutama jenis anggrek yang suka akarnya agak kering seperti Cattleya, tetap akan menemukan ruang untuk bernafas, tidak kelelep terbungkus media. Kalau kita campur dengan media lain, bisa jadi ruang-ruang kosong ini hilang diisi media lain tersebut. Anggreknya tidak akan suka. Selain itu, leka juga merupakan media organik yang tidak akan lapuk. Bentuknya setelah bertahun-tahun akan tetap seperti ini, bulat. Beda dengan media organik. Media organik akan lapuk, pecah, dan memadat. Sekali ganti ke sistem semi hidroponik dengan media leka, kita tidak perlu repotting lagi, atau setidaknya tidak ada emergency repotting, karena medianya tidak akan memadat turun ke bawah. Gimana kalau pakai pecahan genteng, Mbak Andari kan sama-sama dari tanah liat. Apa bisa untuk sistem semi hidroponik? Pecahan genteng juga bisa tetap ada ruangan kosong, tidak akan lapuk, begitu ya argumennya ya. Saya bisa bilang beda, Sobat Anggrek. Leka tidak bisa digantikan dengan pecahan genteng. Ini, coba Sobat Anggrek perhatikan. Leka itu diproses dengan teknik tertentu, dipanaskan dengan suhu tertentu agar di dalamnya muncul lubang-lubang kecil seperti pembuluh kapiler di badan kita. Di mana ada saluran sangat kecil dalam media yang mampu menyerap air, tercipta daya kapilaritas yang cukup besar. Setelah beberapa lama kita siram, leka paling atas pun akan tetap lembab. Ini, coba kita lihat ya. Dua butir leka, ada titik pertemuan antara leka satu dengan leka yang lain. Di situ air-air yang tadi terserap lewat pembuluh kapiler di dalam leka akan terus ke atas. Ya, jadi bukan hanya masalah penguapan yang menyebabkan bagian atas tetap lembab, tapi juga daya kapilaritas ini. Ini nggak dapat kalau kita ganti dengan pecahan genteng. Tadinya mau irit ya, karena pecahan genteng mungkin bahan sisa yang bisa kita pakai gratis, tapi akibatnya adalah nggak dapat keuntungan sistem semi hidroponiknya. Beberapa jam setelah kita siram tadi, selain kapilaritas, dalam pot sendiri terjadi penguapan air. Bisa dilihat ya, bagian pinggir pot seperti ini ada uap air. Efek bagusnya ke anggrek, pertama, cooling effect, pendinginan. Kalau kita ukur dengan termometer, bagian dalam pot itu lebih dingin dibanding bagian luar pot. Yang miara anggrek di daerah panas, ini menguntungkan. Kemudian juga dari air yang menguap ini, terjadi kelembaban yang merata di dalam pot. Bagian atasnya ini saya tambahkan selapis moss. Sebenarnya juga bisa menambahkan moss di bagian atas seperti ini kalau dirasa kurang lembab. Ingat di atas saja ya, mossnya bukan untuk dimasukkan di antara leka. Ini berguna untuk menangkap penguapan air dari bawah agar bagian atas sedikit
lebih lembab lagi, terlebih bila kita ingin merangsang tumbuhnya akar. Berapa lama tumbuh akar di sistem semi hidroponik? Yuk ikuti terus karena saya ambil update videonya setiap minggu setelah anggrek ini diganti ke setup semi hidroponik sampai 1 bulan ke depan. Satu minggu pertama belum terjadi apa-apa, jadi kita langsung aja ke video lebih kurang 2 minggu setelah repotting. Anggrek saya taruh di rak yang sama dengan anggrek Oncidium. Ini sebenarnya kurang dari cahaya yang diperlukan Cattleya ya, tapi dia saat ini anggreknya butuh seperti ini untuk meminimalkan stres karena masih dalam tahap pemulihan. Berikan tempat yang agak lebih teduh dari kebutuhan biasanya. Masih kelihatan uap airnya ya. Selalu tetap ada penguapan air dari cadangan air di bawah. Nah, akar yang tadi kita masukkan ke dalam media, kalau sobat anggrek perhatikan nih coklat-coklat, pelan-pelan akan mati. Yang ini udah coklat, sebelah sini juga tuh. Bisa lihat ya sobat anggrek, ada akar kecoklatan, itu pasti sudah mati juga. Ya, yang di sini kelihatannya masih ada nih yang agak kehijauan sedikit, tapi soal waktu saja sampai semua akar lama mati. Yang lebih penting kita fokus ke tumbuhnya akar-akar baru. Coba kita intip di bawah moss bagian bawah bulb yang baru selesai bunga. 2 minggu yang lalu belum ada sama sekali ya sobat anggrek akarnya. Ternyata ini udah mulai tumbuh sobat anggrek akar-akar baru. 2 minggu, nggak pakai lama kan? 2 minggu itu hitungannya cepet ya sebenarnya untuk repotting anggrek. Kuncinya adalah karena timing repotting saya benar. Nggak ada patokan itu, baik pakai sistem semi hidroponik maupun pakai sistem yang lain, berapa lama akar akan tumbuh. Bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, nggak ada patokan baku karena semuanya tergantung timing saat sobat anggrek repotting. Anggreknya sedang dalam fase apa? Kalau sobat anggrek salah timing, terutama Cattleya ya, misalnya baru selesai berakar di repotting, akan fatal. Anggrek Cattleya numbuhin akar satu kali, satu bab. Dikasih moss sekalipun, anggreknya butuh satu siklus lagi numbuhin bab baru dulu, baru akar. Ini bisa berbulan-bulan kalau beruntung. Bisa jadi juga anggreknya keburu kehabisan energi sebelum akar baru tumbuh, bisa mati. Jadi perhatikan benar timing untuk repotting ini ya sobat anggrek. Ini paling penting saat kita convert ke sistem apapun termasuk sistem semi hidroponik. Tadi selama 2 minggu di setup ini anggrek belum saya kasih pupuk sama sekali. Percuma karena tidak bisa diserap. Pemberian pupuk justru akan mempercepat matinya akar-akar lama. Berapa lama kita tahan pemupukan? Kita lanjut ke video 1 minggu setelah ini. Ya, 3 Januari 2022. Kita intip lagi kondisi akar-akar yang tadi. Sedang mulai panjang, beberapa menempel di media hidroton. Di tahap ini, yang perlu sobat anggrek lakukan adalah perhatikan betul kondisi akar-akar baru, terutama yang menyentuh medianya. Apakah mulus atau ada tanda-tanda burn, terbakar, coklat-coklat, itu terutama bagian ujung akar, karena ujung akar yang hijau muda mengkilat ini sangat sensitif. Ini bagus ya. Kalau ada coklat-coklat, pasti bukan karena gosong pupuk. Toh kita tadi nahan pemupukan selama 3 mingguan ini. Itu juga fungsi nahan pemupukan dulu ya sobat anggrek. Jadi pasti coklat-coklatnya karena media yang dipakai tidak bagus. Merek leka yang dipakai terlalu kering. Yang tadi kita bahas ya, daya kapilernya rendah sehingga tidak sampai kelembaban ke bagian atas. Akhirnya medianya menyerap kelembaban dari akar yang baru tumbuh. Bisa juga karena chemical, bahan kimia yang dipakai dalam proses produksi berbeda antara satu merek dengan merek lain. Dari pengalaman saya, hidroton lah yang paling oke. Tidak pernah ada masalah dengan akar-akar yang baru tumbuh di sistem semi hidroponik kalau saya pakai media hidroton. Ada beberapa pengalaman tidak baik sobat anggrek di tahap ini saat saya pakai leka merek lainnya. Tapi silakan saja kalau sobat anggrek mau coba eksperimen, siapa tahu pengalamannya berbeda dengan saya. Oh ya, hati-hati juga waktu mau beli media, sering salah kaprah. Semua seller taunya hidroton gitu, harusnya jual leka malah dia tulis jual hidroton. Ini masalah istilah saja sebenarnya, tapi gara-gara itu kita bisa salah beli merek. Hidroton yang asli impor dari Jerman, jadi tanyakan ke seller asal barang dagangannya.
Nah, di tahap ini akar mulai masuk ke dalam media. Kita sudah bisa mulai memberikan pupuk. Kalau saya, tahap ini sama saja formula pupuknya dengan anggrek lain, dengan yang cara tanam biasa, baik dosis maupun caranya. Karena akar hanya bisa menyerap pupuk dari media yang ada di sekitarnya, belum sampai akarnya ke reservoir air di bawah. Media hidroton memang tidak akan asam dan lapuk karena kebanyakan pupuk, tapi bisa jadi lumutan di bawah kalau reservoir terlalu banyak kandungan pupuknya. Ya, 15 Januari 2022. Lebih kurang sebulan berarti anggreknya sudah ada di sistem ini. Kita reporting tanggal 13 Desember ya. Anggrek sudah stabil dan berhasil adaptasi. Kenapa saya bilang begitu? Saya zoom sebentar anggreknya ya. Ya, kelihatan ya sobat anggrek, akarnya sudah rame, beberapa sudah cukup jauh tumbuh ke dalam media. Masih ada yang baru yang tumbuh sih. Ya, anyway, di tahap ini belum ada akar yang terlihat dari luar pot. Saya rasa karena akarnya akan ngejar tumbuh ke bawah dulu, ke arah reservoir air. Kalaupun ada akar yang sebagian terbenam di reservoir, tidak perlu cemas. Mereka tidak akan busuk karena sejak awal dia tumbuh di setup ini. Along the way, akar yang tumbuh sudah adaptasi dengan kelembaban di pot. Bab-bab yang tadi kisut saat di 2 minggu, 3 minggu pertama juga mulai kelihatan menggendut sedikit di tahap ini. Bab-bab yang paling tua itu nggak akan gendut lagi sih, tapi setidaknya 3 bab terbaru itu sedikit berkurang kerutnya ya. Di tahap ini, kalau sobat anggrek mau lebih mengoptimalkan pemberian pupuk, bisa kasih pupuk dosis rendah setiap siram. Ini bisa dibedakan pemupukan dengan cara tanam biasa. Di sistem semi hidroponik kita tidak perlu takut akar gosong, kecuali kebangetan banget ya, dosisnya tinggi sekali. Alasannya karena dalam pot akan selalu lembab. Media tidak akan pernah benar-benar kering yang berakibat pada naiknya dosis pupuk yang menempel ke media. Ini penyakit pada anggrek yang ditempel biasanya tidak akan terjadi di sistem semi hidroponik. Selain akar, satu hal lagi yang bikin saya yakin anggreknya betah di sistem ini. Ya, coba saya perlihatkan ke sobat anggrek. Mana tadi? Ya ini sobat anggrek, sudah ada keki. Sudah ada tunas baru. Dengan ini kita sudah bisa tenang. Anggreknya sudah memberikan tanda siap tumbuh kembali. Nah, dari sini bisa pelan-pelan kita tingkatkan cahayanya sesuai kebutuhan jenis anggrek ini. Begitu sobat anggrek, sharing teknik saya memindahkan anggrek Cattleya ke sistem semi hidroponik dan hal-hal apa yang sebaiknya sobat anggrek antisipasi setelah memindahkan anggreknya. Bagi yang sudah pernah mencoba sistem ini, bisa komen juga di bagian komentar kalau-kalau ada hal penting yang saya lewatkan dalam proses ini. Apakah semi hidroponik hanya untuk jenis anggrek Cattleya? Kalau di teras anggrek, memang paling banyak saat ini saya pakai untuk Cattleya. Tapi sebenarnya bisa untuk berbagai jenis anggrek lainnya. Sudah pernah saya coba untuk anggrek bulan, Oncidium, Catasetum, pernah juga Selegeni dan Grama, rata-rata anggreknya suka. Tahun 2021 saya eksperimen semi hidroponik untuk Dendrobium. Trial error, sampai akhirnya nemu setup yang tepat. Yang ini sudah lebih kurang 4 bulan anggreknya di setup ini. Kelihatan segar ya, sehat anggreknya. Ya. Nah, ini ya sobat anggrek bisa lihat potnya ketinggian air segini, bagian bawahnya tidak ada lubang. Dendrobium semi hidroponik. Suka juga anggreknya. Hanya saja saya tidak pakai hidroton untuk jenis Dendrobium. Ya, begitu sobat anggrek, tetap walaupun sama-sama semi hidroponik, media dan teknik harus kita sesuaikan dengan jenis anggreknya. Ayo subscribe channel YouTube Teras Anggrek bagi yang belum dan nyalakan lonceng notification-nya kalau minat dengan sistem semi hidroponik untuk anggrek. Di akhir video, saya Andari, terima kasih sudah mampir ke Teras Anggrek.